Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sugeng pangestu, mugia rahayu, sahabat lope-lope sukses selalu. Saya sekarang berada di pinggir laut Muara, tepatnya banget berada di Kali Klubuk, Kali Kluwut, Brebes. Nah, ini dekat kapal-kapal gede. Kita dapat request bahwasanya ODGJ tersebut, ya katanya sih ada yang bilang katanya wali, ada yang orang lagi orang supi lah, macam-macam, ada orang lagi tirakat, macam-macam dayu. Tapi kita pantau lihat dulu dia ODGJ apa bukan. Ternyata ya namanya di sampah. Gila. Enten, ayo. Itu ada bapak-bapak. Pak, permisi, Pak. Nun sewu. Ini saya dari sosial. Mau ngepak si wong ODGJ sini, Pak. Wong kang anu gara-gara dak enen. Oh. Enak kene ya? Mau tani kana. Oh, kana coba katanya biasanya di sini ya? Biasanya sih ya. Itu orang mana, Pak? Itu katanya sih orang Grinding. Grinding sini. Ini. Oh, oh seberang. Oh, iya udah. Saya akan mau bersihkan nama saya terus pulangkan. Oh. Iya, kasihan sih. Kalau mudah-mudahan ada keluarganya yang mengenalinya. Ayo sini. Teman-teman. Waktu pagi di situ. Oh, pagi di situ. Ya. Tiap hari dia kegiatannya apa, Pak? Sini, Mi. Punten, Pak, ya. Iya, siapa? Tiap, Bapak dengan Bapak siapa? Sayuti. Dengan Bapak siapa? Sayuti. Bapak Sayuti setiap hari kerja apa? Ini dinas kebersihan. Dinas kebersihan dari desa apa? Desa Kluwut. Desa Kluwut. Nah, teman-teman, Bapak Sayuti itu dinas kebersihan dari Desa Kluwut. Yang setiap hari mengetahui ODGJ tersebut apa, ya? Iya. Setiap hari ngapain, Pak, dia, Pak? Aku. ODGJ-nya. Ya ngambilin sampah. Ngambilin sampah dimakan? Enggak. Terus diapain? Dibuang. Dibuang. Ada yang ngasih makan enggak hidup di pinggir laut seperti ini dia? Enggak ada. Enggak ada. Iya. Makan senemunya? Enggak. Coba ini pacul, teman-teman. Cangkul. 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 Punten ya, saya mau evakuasi ya. Iya, iya, iya. Punten Bapak, Bapak monggo lanjutin kerjanya. Iya, iya, iya. Beribadah, Pak. Iya. Saya juga melanjutkan pekerjaan saya. Borongan, oh, borongan. Berkah. Ini ya. Makasih, Pak. Dari sini aja ya, Mas. Sampah. Tung, ada sing kana, Tung. Bagus, ada sing kana. Ada sih. Iya, ada sing buruk. Ada teman-teman dari sana, Mas, sana dari sana tuh ada. Ya Allah, langar mulu badannya, perlu langar laki-laki. Coba Mas sana tuh. Assalamualaikum, Kang. Assalamualaikum. Malah kan, teman. Kita langsung evakuasi aja deh ya. Kayak gini. Ayo, Kang, ikut saya, Kang. Ikut mandi, ikut pengen. Di, ngguna sam angsop. Ditutup. Nah, iya, tiket. Mandi enggak sih, tapi bersih ya. Bersih, udah pengen ngadem baik. Ya, sini. Apa? Iya. Tunggu sini, Bang. Kulitnya bersih. Bersih. Sini. Aduh. Sini. Wih, awas. Kelabang. Sampai orang buat ini kelabang, orang apa ya?
Kang. Sini. Aduh, anak-anak banyak. Duduk di sini. Duduk. Mau dicukur rambut. Ya udah, duduk di situ. Ya Allah. Laler. Lalat. Nyamuk. Kelabang. Cecek. Kumpul kabeh di situ, Pak. Sini, Pak. Permisi, Pak. Punten, Pak. Bapaknya sini. Sini. Tadi ketemu saya, Pak. Dia lagi tiduran gini ngatang-ngatang. Nah. Di situ kan sampah. Di situ ada lalat, alias laler, kelabang, lamuk, nyamuk, cecek, semut, komplit. Tapi dia tetap begini. Enggak ngerasain gatel. Ya saya pribadi ya punten-punten ya. Gelumut laler. Risih, Pak. Gelumut nyamuk ya bentol. Enggak ada yang bentol, Pak. Sahabat, dimanapun kau berada, ini dia. Kita akan bersihkan tadi. Di orang gerinting sini, seberang ya? Kalau ini, nggak tahu kan ada orang dua sih. Satunya mana? Yang satunya, udah pulang. Biasanya kalau ke sini pagi. Tua? Tua. Itu bawahnya itu suka bersihin ini sih, sampah-sampah. Oh. Kalau ini lain lagi. Ada lagi berapa? Ada dua? Ada dua. Satunya gimbal nggak rambutnya? Ada dua teman-teman, ini satunya. Tak bersihin lah, ayo dah bersihkan. Aduh, Pak. Pinggir laut sampean, ya Allah. Lagi cikir tuh. Cikir tangannya. Cikir. Ini katanya mabok sapi, Pak. Mabok ilmu, Pak. Baca anu ya. Nah, cukur rambutnya. Ini tak kasih minyak dulu, tak. Sampai ya. Ini teh, mangga teh. Ih, gue laler, rek. Ampun. Yuk, buntan. Saya pakai masker kayaknya. Oh. Permisi ya, Kang. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Punten ya, cukur rambut ya, bersihin terus pulang. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadi dan halu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunnalu bihil rogoibu wa husnul khawatimi wa yustasqol ghamamu bihi wajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kuli lamhati wa nafasin bi adadi kulima lumilat. Teman-teman, karena dia sering genggam, ini enggak bisa ditek lurusin lagi teh. Enggak bisa ini karena sering begini. Kaku. Ini harus diterapi ini. Aduh. Kaku banget. Terus pakai minyak, lemin bisa baru. Emang sakit banget. Sini sebentar, sambil anak-anak.
apa ini bubur itu? Hilang. Perjalanan Medan, Medan perjalanannya ngeri. Gubrak, untuk jalannya hancur. Ini katanya. Rambutnya muda enggak teh? Rambutnya muda enggak? Punten Pak ya. Punten Pak. Ya wis nih. Ini belum. Cabutin ini Mas, ini dicabutin. Beda kalau cabutin sama dikerok. Iya, Cak. Nah. Teman-teman, alhamdulillah saya bawa air dan ini Mas Jajin mau ngambil. Terima kasih banyak. Aduh. Jadi mau mandiin, tunggu videonya setelah mandi, oke? Okay? Dadah. Menang adus. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah sahabat. Aduh, ngap. Sudah bersih sterilisasi, ganteng sampean, Gang. Ini enggak bisa bicara kata warga sini. Saya adanin dulu ya, Kang. Punten ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ketuan. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sallallahu Muhammadur Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamati shalah, qad qamati shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kang, bisa ngomong ora? Jarang. Jarang ngomong? Tapi bisa. Tapi bisa? Kang, sini Kang, tak liput Kang. Gak apa-apa.
Asmane siapa, Kang? Kang. Namanya siapa? Jarang ngomong ya, Kang? Jarang. Tapi ini seperlunya ya. Sini, Kang, mana, Kang? Mana. Kumpul. Nah. Sahabat, saya ditemani dengan orang-orang yang baik yang berasal dari desa Klubut, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Tepatnya banget kami berada di tempat sampah pinggir laut Muara. Itu laut apa? Perahu-perahu gede ya, Pak ya? Iya. Nah. Ini ODGJ ini tadi ketemu kami lagi di sampah, lagi ngatang-ngatang. Iya. Lagi terlentang. Dia itu tergumut dengan laler, Pak. Lalat sebadannya, dan beliau katanya sih, ngomongnya pernah belajar hijib atau syafi, wallahu alam ya, Pak ya. Terus gurunya meninggal sehingga seperti ini. Bener enggak? Jarang ngomong, Pak ya? Jarang. Pernah enggak ngomong ketemu sama Bapak terus ngomong? Bapak? Enggak pernah ngomong, enggak apa, diam. Paling teriak doang. Teriaknya gimana, Pak? Paling itu doang udah. Dia. Iya, kan tidurnya di sini dia. Iya. Setiap harinya. Teriaknya iya, itu. Terus doang. Udah enggak teriak lagi? Enggak. Kalau teriak begitu kenapa, Mas? Dia enggak mau ngomong. Mungkin kalau teriak begitu mungkin ada makhluk astral ataupun apa orang pinggir laut. Ih, lantara. Ya, jinnya pirang-pirang ya. Ya, Pak ya. Masya Allah. Jadi dia itu orang Grinting sini, Pak ya. Pak, pulang ya kalau bisa ya. Pulang ya. Nih, ngungkluk ndak saya. Sekali lagi. Neng. Pulang ya. Pak, pulang ya. Pak, pulang ya. Pak, pulang ya. Grinting. Pulang enggak Grinting ya? Dia berarti orang Grinting, Pak. Nah, tindak lanjutnya mungkin bisa meninggalkan rumah nih orang seperti ini. Bisa meninggalkan rumah atau udah gak ada siapa-siapa. Jadi lebih baik kita hidup sendiri mungkin. Nah, sahabat, tolong bagikan videonya mungkin, atau orang Grinting atau orang mana lah ya, Pak ya. Saya kurang tahu juga. Bisa jadi asli Brebes. Desa Grinting. Kecamatan Bulakamba. Kabupaten Brebes. Namanya siapa? Siapa nama? Tulis. Nama. Tulis, Pak. Ditulis. Ramdan. Asli mana? Asli asal mana? Tanggungan. Nama ibu apa? Siapa? Ibu namanya, ibunya. Orang tua, biung. Nama ibunya siapa namanya, mamahnya? Namanya siapa, Kang? Berarti bukan orang Gringsing, Tanggungan. Ayo. Nama Bapak. Bapak namanya Bapak. Siapa? Ayahnya. Nama Bapak. Adik siapa, adik? Istri punya. Dulure, Mas, dulure. Sedulure. Kalian saya sedulure. Sedulure. Adik. Kakak. Siapa kakak namanya? Kakaknya siapa arane? Ditulis, Wak. Ayo, Wak. Dia mungkin anak, Pak. Oh, ya udah, mungkin. Ya udah, Nenek. Ini beliau mengaku namanya Mas Ramdan. Beliau mengaku berasal dari Ketanggungan Brebes, berarti Brebes Selatan, Pak. Bukan Grinting ya. Nah, dan dia tidak mau mengucapkan nama orang tuanya, saudaranya. Mungkin ini, Ma. Bisa jadi ada masalah sesuatu. Yang dia pendam, nggak tahu masalah apa, saya nggak tahu ya, namanya keluarganya dia saya nggak tahu, karena ketemu kami sekarang nih ya. Nah, beliau mengaku nama Ramdan, asli Ketanggungan Brebes. Nah, fake ini ya, tolong bagikan videonya supaya ada keluarganya yang mengenalinya, karena kasihan banget beliau tepatnya banget berada di pinggir laut,
hidup di pinggir laut. Nah, pembuangan sampah. Dekat pembuangan sampah, tindak lanjutnya akan saya kerjasama dengan warga sekitar setempat. Tapi ya digeser lah, jangan di pinggir laut ya. Agak menengah-nengah aja dekat pinggir-pinggir jalan. Karena kami belum ada panti, belum ada pondok pesantren buat ODGJ. Ya, seperti ini. Pokoknya saya ya namanya tanggung jawab itu enggak jangan sampai setengah-setengah tadi ya. Langsung bapak gimana caranya supaya ada keluarganya mengenal. Yang terakhir saya akan kerjasama dengan TKS Kabupaten lah. Bismillah, mudah-mudahan ada keluarganya mengenal. Nah, teman-teman. Ini pembelajaran hidup buat kita. Jika kita pengen belajar ilmu, ya, Pak. Itu kita harus ada gurunya dan gurunya yang benar-benar sudah yang mendalami, yang sudah istiqomah ya. Ini pembelajaran hidup katanya mabok sepi, mabok hijib, mabok mujarob, dan lainnya lah pokoknya lah. Pokoknya mabok hijib dan lainnya. Intinya harus ada gurunya yang benar-benar gurunya istiqomah. Dan harus muridnya seorang seperti ini harus pondasinya yang kuat. Kalau enggak kuat ya udah ngebleng seperti ini. Maka dari itu yang jangan-jangan aneh yang nyata-nyata aja. Sahabat begitu aja. Wah, makasih ya. Nah, ini sebuah tontonan akan jadi tuntunan bahkan bisa menjadi sebuah panutan. Ingat pesannya Mbah Sarif Hidayatullah Kisunan Gunung Jari Cirebon. Ingsun titip tajuk lan fakir, sejatinya fakir ODGJ yang di jalanan. Seperti itu. Jangan sampai kita lelah untuk berbuat baik, jangan sampai kita mundur selangkah pun untuk berbuat baik. Tetap kita menjalankan hablu minannas dan hablu minallah. Karena di dunia ini tidak ada yang kaya. Pembelajaran hidup buat kita. Makanya kita selalu merasa cukup qanaah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seperti itu, teman-teman. Semoga akan juga berserta keluarganya selamat dunia akhirat. Amin. Sehat selalu. Amin. Selalu amin. Amin. Sahabat, terima kasih semuanya. Saya Amal Purwadinata. Saya Ayu Wulandari. Salam rahayu sugeng pangestu mugi rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong bagikan. Dan ini tindak lanjutnya akan saya geser ke depan aja, jangan di pinggir laut. Ikut makan itu. Sana makan dulu makan. Main enggak, Bro? Makan. Makan belum? Makan habis ini makan. Makan. Udah kenyang. Aduh, udah sih mau mecah. Pak. Pinggir laut, men. Itu makan. Makan, Kang. Minumnya tuh. Kang.